Halo bro, jumpa lagi di channel J.A. Garonger. Seperti biasa, saya akan mereview sebuah TG. TG yang akan saya review adalah Zenji Special bro. Seperti ini. Warnanya kuning emas bermotif ya bro. Kayak sisi kotak-kotak, kayak motif karbon lah. Cakep bro. Terus ke belakang ya, ini ada tulisan Speed dengan background putih tulang ya. Nyampe sini ada keterangan 7H-nya ini bro. 7H. Ini seperti cincin melingkar, ini ada tulisan hacking di sini. Bagian handle baru ada tulisan Zenji di sini ya. Nah. Itu bro. Kelihatan ya Zenji. Bagian belakang ada kode dan tulisan Made in China bro. Kelihatan enggak ya? Oke bro, langsung kita lihat isi di dalamnya ya. Isi di dalamnya, oh ini ujungnya gede banget ya bro ya. Kaku TG ini bro. Setiap ujung-ujung ruasnya ini berwarna kuning ya. Ini yang panjang 540 cm. Berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berjumlah 6 ruas. Kita langsung ukur ya bro, kita langsung ukur saja. Kita ukur diameter ujungnya. Seperti biasa, mulai dari 0 di ukuran milimeter. Gede ini ujungnya bro. Coba kita ukur ujungnya. Wow, 1,8 mili ya bro ya. Kita ukur diameter bonggolnya. Diameter bonggol Zenji 21,7. Biar tidak penasaran, coba kita lihat ketebalan blanknya ya bro. Seperti apakah? Lama ya. Ini draftnya panjang bro. Nah itu lumayan tebel ya bro ya. Kelihatan ya. Lumayan tebel bro. Ini ujungnya hollow ya bro, cuma ditutup apa ini seperti apa resin warna merah ya. Ini hollow bro. Tutup belakangnya seperti ini. Langsung saja kita timbang biar kalian tahu beratnya berapa ya. Coba kita timbang Zenji 540 7H. Saya timbang dengan tutup atas bawah ini ya bro. Beratnya adalah 316. Coba kalau tanpa tutup ya. Kalau tanpa tutup atas dan tutup bawah. Ini rasanya memang tutupnya yang berat bro. Tutupnya logam semua. Dan di tengah-tengah tutup belakang itu ada pemberatnya buat balance. Memang dari pabrikannya udah ada. Nah tuh, kalau tanpa tutup beratnya hanya 252 gram ya bro. Oke bro, barusan udah sama-sama kita timbang ya. TG ini tidak terlalu berat ya bro. Nggak berat sih, termasuk ringan menurut saya. Di dengan kekakuan TG yang seperti ini, termasuk ringan menurut saya bro. Kisaran harganya ini dari 500 sampai 600 ribu ya. Kisaran harganya sekitar itu, jadi tidak terlalu mahal juga bro. Aku juga punya yang 63 di sini ya bro ya. Ini yang 63. Coba biar tidak penasaran, saya lihat kakunya seperti apa sih Zenji ini. Gede banget ujungnya bro. Ringan ya bro ya. Ringan bro. Tidak berat bro, ringan bro. Kaku bener bro. Kaku banget. Kalau dibanding dengan apa Nami Jisoo, lebih ringan ini bro. Lebih ringan ini. Kayaknya powernya gede ini TG bro.
Tidak ada salahnya kalau kita tes angkat beban ya. Kita tes angkat beban, kalian simak lengkungannya seperti apa ya bro, biar tidak penasaran bro. Ini kaku bro, jadi buat teknik garong memang oke bro. Oke banget bro. Yuk kita langsung saja angkat beban. Oke bro, kita coba Zenyi spesial tes angkat beban 1,5 liter air. Kalian simak lengkungannya. Zenyi spesial 54 tes angkat beban 1,5 liter air. Mantap ya bro, lengkungannya bagus bro. Main kasar bro. Dapat lengkungannya, dapet bro. Coba tes juga yang 63 ya bro, 1,5 liter air. Simak lengkungannya. Zenyi 63. Mantap bro. Simak lengkungannya bro. Lengkungannya bro. Mantap. Oh. Oke bro, barusan sudah saya tes angkat beban. Kalian sudah simak lengkungannya ya bro. Power tag ini ada ya, Zenyi lumayan bro. Zenyi ini enak ya bro. Aku sangat merekomendasikan untuk teknik mancing garong ya. Dia kaku, dia ringan, powernya dapat. Aku juga tadi tes yang 63 ya, kalian juga sudah lihat. Jadi enak lah buat mancing baronang dengan teknik garong. Dengan harganya juga tidak terlalu mahal, di kisaran berapa tadi, 500-600 ribu saja ya. Sekian dulu ya bro dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel JA Garongar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi bro.